Sorry, bye. Lucky kita call. Bye. Ayang. Semak. Dia seorang ni ada ayang. Kita tak ada ayang. Saya tak layan ni tuan Tosi. Sorry, bye. Lucky kita call. Bye. Ayang. Lemah. Dia seorang ni ada ayang. Kita tak ada ayang. Sorry laki kita call. Ing, Ira Kazar jawab panggilan Syamsul ketika live. Netizen kata, ayang pun rampas orang punya. Sudah agak lama nama isteri pengarah Syamsul Yusof, Ira Kazar tidak didengari. Sebelum ini anak pelakon veteran Kazar Saisi itu agak kerap juga memuat naik video masakan di TikTok, tetapi kini sudah menyepi pula. Malah, ada juga timbul dakwaan dia telah ditinggalkan Syamsul selepas tular gosip mengatakan pengarah terbabit mempunyai hubungan istimewa dengan anak perempuan pemilik utama Motes. Terbaru, Ira ada membuat kemunculan ketika sesi live kakaknya di TikTok dan reaksinya menjawab panggilan mencuri perhatian warganet. Menerusi video itu, Ira dilihat girang kerana dihubungi oleh Syamsul sebelum mengucapkan bye-bye kepada penonton live berkenaan. Selepas beredar dari situ, boleh didengari suara Ira seperti sengaja, menyindir, seolah-olah mahu membuktikan dia dan Syamsul masih bahagia. Sorry, bye, laki kita call bye. Yang, ayang. Ruangan komen dipenuhi dengan wanita yang memerli Ira kerana mahu beria-ia menunjukkan dia bahagia selepas merampas suami orang lain. Malah ada yang menyindir mengatakan Syamsul jarang menghubunginya sebab skim Ira begitu teruja menjawab panggilan tersebut. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.